Oke okay guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di Wo Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya guys dan dimudahkan rezekinya. Seperti biasa di dalam video kali ini saya akan kembali berbagi informasi lagi kepada kalian semua. Tentunya di informasi aplikasi penghasil uang lagi guys. Nah jadi di sini saya baru menemukan sebuah aplikasi terbaru lagi. Aplikasi ini adalah aplikasi yang baru rilis tanpa modal dan sudah terbukti membayar. Dan tentunya aplikasi ini sudah ada di Google Play Store. Nah, jadi kalau kalian penasaran apa nama aplikasinya dan bagaimana cara kerjanya, kalian bisa simak dulu video ini dari awal hingga akhir agar nantinya kalian tidak gagal paham dan tentunya bisa bermain dan bisa menghasilkan uang setiap hari dari sebuah aplikasi ini. Oke, tanpa berlama-lama di sini langsung aja saya perkenalkan untuk aplikasinya guys ya. Nah, jadi aplikasi yang bakal kita bahas ini adalah aplikasi yang bernama Fruit Toilet Match ya. Nah, jadi di sini saya sudah download aplikasinya. Kalau kalian ingin bermain silahkan, untuk linknya sudah saya buatkan di deskripsi video atau kalian bisa langsung menuju ke Google Play Store saja. Nama lengkapnya yaitu Fruit Toilet Match dan di dalam kurung masih ada tulisan akses awal dan untuk developernya itu dari 1985011hayden@gmail.com. Next, selanjutnya di sini kita bisa lihat guys ya, untuk aplikasinya masih didownload sebanyak 10.000 download. Kita lihat tentang game ini. Nah, jadi aplikasi ini sebenarnya belum 100% rilis guys ya, karena aplikasi ini masih akses awal, tetapi aplikasi ini baru diupdate pada tanggal 15 April 2022 sekitar 2 hari yang lalu. Nah, jadi kalau kalian ingin bermain silahkan, kalian harus download terlebih dahulu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Setelah kalian buka aplikasinya, nanti kalian akan diarahkan menu seperti ini guys ya. Jadi pertama sekali sebelum bermain, kalian harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Caranya kalian klik saja login yang ada di bawah ini. Selanjutnya nanti kalian akan diarahkan untuk mendaftar, bisa menggunakan Gmail dan bisa menggunakan Facebook. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam aplikasinya guys ya. Setelah kita berhasil melakukan pendaftaran, tampilannya seperti ini aja. Jadi untuk bermainnya sangat gampang guys ya. Namun seperti biasa sebelum kita masuk ke cara bermainnya, bagi kalian yang pertama sekali bergabung di channel ini, jangan lupa dulu klik tombol subscribe-nya guys ya. Dan jangan lupa juga klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, jadi misi yang pertama di sini kita bisa melakukan check-in harian guys ya. Kalian klik aja check-in harian di sini. Nah, jadi hari pertama di sini saya sudah melakukan check-in harian dan tadi saya mendapatkan 5.000 diamond ya. Nah, jadi diamond ini nanti bisa kita tukarkan menjadi saldo Dana ataupun menjadi saldo OVO. Hari kedua kalian bisa check-in mendapatkan 8.000, sampai hari ketujuh bisa mendapatkan 18.888 diamond ya. Jadi usahakan melakukan check-in harian setiap harinya. Next, selanjutnya di sini kalian bisa memutarkan spin ya. Nah, di sini kalian bisa putar spin. Di sini kalian akan diberikan 10 kali per harinya. Tadi sudah saya putarkan 1 kali. Caranya kalian klik saja di sini undi 1 kali seperti ini. Dan otomatis dia akan berputar, nanti kita akan mendapatkan hadiah guys. Nah, di sini saya mendapatkan 50.000 diamond ya. Nah, di sini kita klik saja dapat. Tetapi kita harus menonton iklan terlebih dahulu. Oke, setelah menonton iklan di sini saya sudah mendapatkan 5.000 diamond guys ya, dan sisa undian saya hari ini yaitu 8 undian. Nah, jadi nanti kalian bisa langsung habiskan undian kalian masing-masing ya. Oke, kita masuk ke misi yang selanjutnya. Nah, jadi di sini kalian bisa bermain tas hadiah ya. Kita tap aja tas hadiah seperti ini. Nah, jadi di sini kalian bisa klik saja ambil ya. Nanti kalian bisa mendapatkan hadiah koin, ada jam tangan, ada handphone, ada kamera, dan lain-lain sebagainya. Tetapi menurut saya ini tidak akan pernah dibayar guys ya. Kita fokus saja di dalam game aplikasi ini. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke cara bermainnya guys ya. Nah, jadi untuk cara bermainnya kalian klik saja mulai yang ada di bawah ini. Oke, jadi untuk cara bermainnya kalian cukup klik aja yang ada di bawah ini seperti ini. Jadi di sini kalian bisa pilih 3 gambar yang sama guys ya, contoh seperti ini. Oke. Nah, dia otomatis masuk ke atas ini. Kalau sudah 3 gambar berarti kita sudah berhasil. Kita tap lagi seperti ini. Nah, jadi di sini kita cuma pilih 3 gambar yang sama ya. Oke. Nah, seperti ini. Saya rasa kalian sudah paham untuk bermain di dalam aplikasi seperti ini.
Nah, jadi di sini kita sudah berhasil ya. Setelah kita berhasil menyelesaikan gamenya, nanti akan ada hadiah seperti ini. Lalu kalian klik saja dapat yang ada di sini ya. Dan otomatis dia nanti akan diputar dan kita bisa berkesempatan mendapatkan koin dan bisa berkesempatan mendapatkan diamond ya. Nah, di sini kalian bisa klik saja dapat, tetapi menonton iklan terlebih dahulu ya. Di sini saya akan skip terlebih dahulu. Oke. Nah, kita klik ke halaman utama atau klik level selanjutnya ya, terserah kalian. Kalau kalian bermain, berarti kalian klik aja level selanjutnya. Di sini saya akan balik ke menu awal. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa juga dengan cara mengundang teman. Kalian klik saja undang teman seperti ini. Nah, jadi di sini kalau misalnya guys ya, kalau dilihat untuk cara undang temannya mirip sekali dengan aplikasi Blink Story, GoDaily, dan IndoToday. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat berkesempatan mendapatkan 7 juta rupiah. Caranya kalian klik undang teman, lalu kalian bisa share ke media sosial yang kalian punya, seperti WhatsApp, Facebook, Messenger, ataupun media sosial yang kalian punya. Dan untuk kode undangan saya yaitu SSFFV. Nah, jadi di sini kalian bisa mendapatkan hadiah undangan per orang Rp12.000, Rp4.500, Rp4.875 sampai dengan Rp6.000 guys ya. Dan di bawah ini sudah ada aturan cara undang teman. Gunakan link undangan teman, gunakan kode undangan, cara meningkatkan keberhasilan. Nanti kalian bisa baca saja untuk lebih jelasnya. Nah, yang terakhir untuk cara melakukan penarikan, kalian klik saja menu yang ada di sini ya. Oke, tab seperti ini. Oke, di sini kalian bisa lihat guys ya, untuk minimal penarikan ada 285. Ini untuk pemula, berarti kita langsung bisa melakukan penarikan guys ya. Pertama sekali kalian bermain di dalam aplikasi ini, kalian sudah bisa langsung melakukan penarikan. Nah, di sini ada beberapa metode penarikan, Dana, GoPay, OVO, bank transfer, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya akan tarik menggunakan Dana, lalu di sini kalian tap yang 285. Selanjutnya di bawah ini kalian bisa langsung masukkan nomor Dana kalian guys ya, diawali dengan angka 8. Kalau sudah, kalian klik lagi next step di bawah ini. Nah, di sini nanti akan ada kode verifikasi ya. Jadi ini kalian klik aja send, nanti dikirimkan kode OTP agar kita dipastikan pemilik dari akun Dana ini. Nah, jadi kebetulan di sini sinyal saya kurang bagus guys ya. Jadi untuk kode verifikasinya sudah lama saya tunggu tetapi belum masuk-masuk juga guys ya. Nah, jadi mungkin nanti saya akan tarik di kemudian hari saja. Nah, jadi seperti itu aja cara bermain di dalam aplikasi ini guys ya. Bagi kalian yang pertama sekali bermain di dalam aplikasi ini, kalian bisa langsung melakukan penarikan guys. Nah, jadi kalau kalian bermain silahkan, kalau kalian tidak ingin bermain tidak masalah guys ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Thank you.